Tri Cahya Karnawati masih tak percaya jika baju adat Bangka Belitung buatannya digunakan Presiden Joko Widodo saat mengikuti sidang paripurna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Senin 16 Agustus 2022. Menurutnya, baju adat Bangka Belitung yang dibuatnya itu memiliki perpaduan kebudayaan Arab dan Tionghoa yang disebut dengan Paksian. Motif pucuk rebung pada baju tersebut menggambarkan kerukunan masyarakat Bangka yang terdiri dari mayoritas Melayu dan Tionghoa dengan semboyan Tongin Fan Nyit Chit Chong yang artinya Melayu Cina hidup rukun berdampingan. Warna hijau melambangkan kesejukan, ketenangan dan keberuntungan serta kesetiaan, warna emas lambang keagungan dan keluhuran. Menurutnya, warna asli pakaian adat Bangka berwarna merah karena perkembangan zaman, warna baju menyesuaikan selera. Warna hijau banyak diminati karena mempunyai filosofi yang sangat bagus. Setelah dipakai Presiden Joko Widodo, Tri Cahya mendapat permintaan dari berbagai pihak untuk membuat baju serupa, baik untuk acara pernikahan maupun foto keluarga. Biasanya kalau generasi muda itu kalau menikahkan sekarang banyak yang modern gitu ya. Mungkin dengan dipakainya Pak Jokowi, oh iya keren. Itu mulai hari ini tadi, itu sudah banyak yang pesan seperti itu. Saya nggak tahu kenapa, saya pesan seperti itu ya Mbak. Nah dari mana nih? Saya pesan seperti itu, warnanya persis saya untuk foto keluarga. Saya masih ini nih, ini kalau saya buat, menyalahin atau tidak gitu ya, karena minta seperti itu ya saya masih harus konsultasi juga dengan ini ya pemesannya apakah boleh misalnya diduplikat atau gimana. Diharapkan baju adat Bangka Belitung dapat dikenal lebih luas hingga ke seluruh penjuru tanah air sehingga menjadi kebanggaan generasi muda. Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang.